Padahal di rumahnya pasti akan pecah seperti ini gitu kan, banyak yang sayang sama mami. Tadi saya sempat ke rumah sakit, udah lihat jenazah. Terus dapat informasi bahwa di rumah sih tadi sih masih terlalu ramai gitu. Rumah sini ternyata ramai ya. Calling ya langsung ke sini. Tapi sempat jenguk di rumah sakit waktu itu. Alhamdulillah dari yang dulu masih segar bugar masih bisa bercanda sampai yang sudah lemah terbaring, alhamdulillah masih sempat ketemu. Kalau sama mami itu kan ya kayak mami aja gitu, cuman mungkin kedekatan saya sama dia udah bukan kayak anak sama ibu, jadi ngomongnya juga dalam gue sama dia tuh, dan memang apapun kita bisa cerita sama beliau gitu. Apapun kita bisa ketawa-ketawa sama beliau, dia juga mami juga dekat sama anak saya, apalagi sama istri saya tuh dekat banget gitu. Jadi ya setiap main kesini juga main ke rumah ya udah kayak rumah aja gitu deh. Saya banyak yang sayang lah sama keluarga Mas Insom itu. Iya, terakhir ya kan mami itu sakit udah hampir berapa tahunnya. Ya sempat waktu itu masih sehat di sini masih bercanda. Saya bawa anak saya kecil sih, kabayan. Ngobrol, bercanda. Kita juga saya itu jajan makanan, makan bareng di belakang. Saya nanya, mami ikut kemana? Oh ikut lagi kerja, lagi event gitu. Bercanda. Normal aja gitu, nggak kayak orang sakit kan. Mami kan gitu ya, maksudnya kalau kata Mas Indro, mami itu orang sakit tapi tidak seperti orang sakit gitu. At least tidak ingin terlihat sakit karena memang kekuatannya jauh di bawah rata, jauh-jauh di atas rata-rata perempuan biasa kalau gitu. Sosok yang seperti apa sih tapi orang mami mah superwoman kali ya kalau saya lihat gitu. Ya itu mungkin menurunkan anak-anaknya Iput, Ai, sama Hada gitu. Mereka ya sangat amat tegar melihat kondisi ibunya yang seperti itu. Ya kita tahu bahwa kondisi kanker seperti itu ya tidak nggak main-main gitu. Tapi terlihat tiga anak yang sangat luar biasa ini bisa menguatkan jiwa ayahnya yang sudah pasti sudah trauma ngamal.